Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu Hayati Aini di sini. Kita nak berbincang dengan pelajar-pelajar tentang percubaan SPM 2017 SMK Sri Iskandar Perak, Matematik Tambahan Kertas 1, soalan nombor 6 hingga soalan nombor 10. Soalan nombor 6 melibatkan topik vektor. Di sini soalan bertanyakan tentang OQ, ya, vektor OQ, tetapi mestilah vektor OQ itu mestilah terhasil daripada gabungan vektor A dan vektor B. Okey, jadi kita kena berhati-hati di sini untuk memastikan bahawa kita mendapat jarak ataupun kedudukan bilangan magnitude yang betul dan juga skala yang betul. Okey. Sebab kadang-kadang pelajar boleh careless hanya kerana magnitude vektor tersebut. Okey, kalau daripada O ke Q, cikgu nampak di sini, cikgu akan gunakan vektor B dulu. Jadi, cikgu akan gunakan 1, 2, 3. Okey, kenapa cikgu tak lajak sampai 4 vektor B? Sebab kalau cikgu lajak, nanti kan nak sampai ke Q kena sengit, padahal vektor A adalah dia adalah vertikal ataupun tegak, ya. So di sini, daripada sini cikgu akan terus ke Q begini. So ada berapa kali B di vektor B di sini? Ada 3 vektor B yang menggunakan magnitude yang sama, arah yang sama. Okey, dan seterusnya ada berapa vektor A di sini? Ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan arahnya berlawanan daripada vektor A yang diberi oleh dalam gambar rajah. Jadi, apakah jawapannya? Ya, jawapannya adalah vektor OQ adalah 3 vektor V tolak 5 vektor A. Okey, 3 vektor V tolak 5 vektor A. Okey, seterusnya nak cari jarak, ya, QR, vektor QR. Sebelum kita nak cari jarak vektor QR ni, kita kena tahu dahululah apakah vektor QR. Okey. Jika kita bergerak daripada Q ke R, bermakna kita memulakan langkah kita daripada titik Q, kita turun satu unit vektor A. Ya, vektor A. Seterusnya kita guna vektor B. Okey, ini vektor B, ya. Satu, dua. Ke sini. Nampak? So sekarang ni arah untuk vektor A sama. Untuk vektor B dia bertukar arah lah pula jadi negatif, ya. So apakah jawapannya di sini? Ya, vektor QR adalah vektor A tolak 2 vektor B. Jadi kalau kita nak cari magnitude dia pula adalah punca kuasa 2, 1 kuasa 2 tambah negatif 2 kuasa 2 sama dengan punca kuasa 5. Sebenarnya cikgu tak berapa setujulah dalam untuk mencari jarak vektor QR ni. Sebenarnya kita kena guna vektor Cartesian, iaitu vektor I dan J. Ya, sepatutnya bukannya vektor A dan B, ya, vektor I dan J. Tapi kita nak mengingatkan pelajar lah. Kata dah soalan, dalam soalan ni guna vektor A dan B, kita gunakan je. Tapi kita kena tahulah nilai X bagi A adalah 1, nilai Y bagi B adalah negatif 2. Ya, tapi sepatutnya ia tidak menggunakan vektor A dan B, ianya menggunakan vektor I dan J.
Okey, sekarang ni soalan nombor tujuh. Soalan nombor tujuh ini dia bagi dua gambar rajah, satu graf bukan linear dan setelah ditukarkan ianya dalam bentuk linear. Dia telah diungkapkan dalam bentuk linear seperti begini, y over x sama dengan ax tambah b. Jadi kalau kita nak cari, kita tukarkan yang ni kepada linear, jadi y over x tol sama dengan negatif 4x tambah 27. Jadi bagaimana kita nak cari m dan n? Okey, m dan n, ingat ya, yang ini mewakili paksi y, ini mewakili paksi x. Okey, jadi kita dah tahu dah y sama dengan negatif 4x tambah 27, iaitu y adalah y over x, x juga adalah x ya. Jadi kita nak cari jawapan bagi nilai m, dia begini. Ya, m sama dengan negatif 4 darab 3 tambah 27, m sama dengan 15. Manakala untuk cari n pula, okey, n 3, jadi di sini adalah 3 negatif 4 darab n tambah 27, okey, 4n sama dengan 24, n adalah 6. Jadi tak perlulah kita ambil titik tu pula. Contohnya macam 3M. Kita ambil, kita pergi letak pula di sini M per 3. Tak, sebab 3 itu sudah mewakili paksi X, M itu sudah mewakili paksi Y. Tak perlu lagi kita nak letak M per 3 ataupun 3 per N bagi pengiraan untuk mencari nilai M dan N. Selalu pelajar buat careless begitulah. Ya, hati-hati di sini. Okey, so ini jawapan untuk nombor 7. Soalan nombor 8, soalan fungsi. Soalan yang mudah di sini. Dia nak objek bagi A, bagi 4 adalah 2 dan negatif 2. Soalan B, dia nak julat. Julat masih ada tanda set. Dan ianya dah mestilah image. Okey, so 0, 1, 4. Itu saja. Set of images. Range adalah set of images. Okey, next. Soalan 9 ni selalu membuatkan pelajar garu kepala bagi pelajar yang tak biasa nak menjawab soalan begini. Apa nama, tak tahu nak bertindak macam mana. Okey, macam ni. Untuk A ni senang, satu markah saja sebab fungsi telah diberi. Kalau kita letak GH2, jadi 8 darab 2 tambah 2, jadi 18. Itu satu markah. Untuk soalan B ni, kita diberi H dan fungsi gubahan GHX. Dia sebenarnya ada dua cara. Tapi cara yang paling penting di sini adalah kita faham bahawa yang kita nak cari itu berada di luar. Okey, G itu berada di luar. Jadi, kita mulakan begini. Kita andaikan, ya cikgu tunjuk ya. Okey. Kita andaikan dahulu HX kita yang cikgu tulis warna hijau ni, kita andaikan dia adalah Y. Kita andaikan dia adalah Y. Macam ni. Kita andaikan dia adalah Y. Okey. Jadi kalau kita andaikan dia adalah Y, makna dia Y sama dengan 4X tolak 5 lah. Ya, sebab HX adalah 4X tolak 5. Jadi kita jadikan X sebagai tajuk rumus, bermakna Y tambah 5 per 4.
ini yang datang ni cerita kata kena cari fungsi songsangan tu. Ya, kadang-kadang ada yang diterangkan. Terus saja disuruh cari fungsi songsangan dan garulah kepala pelajar. Kenapa mesti cari fungsi songsangan? Ini cikgu cuba tunjukkanlah kenapa kita datang kaedah nak guna fungsi songsangan itu. Okey, sekarang ni kalaulah kita dah tahu bahawa GY mestilah semuanya Y kan? Jadi tempat ni mestilah digantikan, dihapuskan dan jadikan Y. Sebab itulah kita jadikan X tajuk rumus, ya. So cikgu tengok tunjuk di sini GY sebab dia GY 8 darab dengan X tu mesti ditukarkan, dihapuskan kepada Y tambah 5 per 4 tambah 2. So, GY adalah 2Y tambah 12. Okey, 2 darab Y, 2 darab 5, 10 tambah 2, 12. Okey, tetapi soalan berkehendakkan GX kan? So, kita ubah sajalah 2X tambah 12. Untuk soalan nombor 10, pelajar selalu bersalah untuk menjawab soalan 10A walaupun ianya nilainya 1 markah. Harus diingat, fungsi mesti ada image dan objek dan kita nak pastikan bahawa jika ada pecahan begini, apabila kita bahagi sifar, contohnya 7 bagi sifar, 5 bagi sifar, 6 bagi sifar, memang akan ada max error, maknanya tak ada image kan. Jadi kalau kita nak kekalkan dia sebagai fungsi, kita kena pastikan bahawa X tolak 5 ni tak boleh sama dengan sifar. Ya? X tolak 5, bukan X tu tak boleh sama dengan sifar. X tolak 5 tak boleh sama dengan sifar. Kenapa? Kalau X tolak 5 tu dah menjadi sifar, ya, ianya tiada image. Jadi ianya bukan fungsi. So kalau X tolak 5 tak boleh sama dengan sifar, X mestilah tak boleh sama dengan 5. So tengok di sini, acukan dia. So jawapan bagi A adalah K adalah 5. Ya, bukan K bukan 5, K adalah 5 kerana X tak boleh sama dengan 5. Okey, soalan B pula. Pelajar selalu ada masalah begini. Kalau cikgu kata F2 sama dengan negatif 3, cikgu buat F songsangan negatif 3 sama dengan 2. Itu pelajar boleh angguk dan faham. Tetapi bila nak apply soalan, pelajar tak boleh nak berfikir dengan soalan ni. Dia hanya berfikir macam mana nak cari fungsi songsangan bagi H. Dan dia akan lalui jalan yang sangat susah. Padahal kalau dia bagi H inverse 6 sama dengan negatif 2, sepatutnya semua pelajar boleh tukar jadi H negatif 2 sama dengan 6. Dan gantikan dalam persamaan ini jadi negatif 2P per negatif 2 tolak 5 sama dengan 6. Negatif 2P sama dengan negatif 42. P adalah 21. Okey. Itu saja. Hanya dengan memahami konsep fungsi dan fungsi songsangan. Tak perlu lagi kita cari let Y dan lalui jalan yang sukar untuk mendapat fungsi songsangan bagi H. Ya? Okey, sekian saja buat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Salam sejahtera.